Halo teman-teman, nama gue Ayu dan kali ini Sekiro-nya di pause dulu. Gue pengen nyoba game Pacify, bukan nyoba sih sebenarnya gue udah main dan udah sebulan yang lalu gue mainin, cuman gak ke-record karena pengen di-record juga waktu itu, cuman ada sedikit masalah teknis gitu ya. Tapi waktu itu gue berempat mainnya dan ya gue pengen nyoba sendiri. Bukan pengen nyoba sendiri sih karena merekanya udah gak mau main lagi. Tapi sebelum mulai, subscribe dulu sama like ya. Udah. Kalau udah langsung main kita. Jadi di game ini kita ditugasin buat tenangin anak kecil yang kayak entah dia kesurupan entah apa ya kan. Cara nenanginnya itu ngebakar boneka yang warna hitam. Dan buat nenangin dia biar kita nggak ditangkep, kita kasih boneka yang warna putih. Jadi gitu cara kerjanya. Dan hal yang pertama yang harus kita cari itu kunci. Jadi kita cari kuncinya dulu. Kita ambil kayu buat bakar itunya ya. Buat bakar juga nih kayunya. Sebenarnya kalau gua jadi orangnya ya, jadi pemain player aslinya ya, kenapa nih kayunya nggak gua pakai aja buat gebuk kepala tuh bocah ya kan ya, diem dia gitu, maksudnya pingsan udah kurungin gitu di salah satu ruangan. Mau suka nggak make sense. Gua pengen nyari kunci dulu ini, tubuhnya apa lagi. Ke atas aja langsung deh. Gue belum punya kunci apa-apa dan nih bonekanya ini buat nenangin si bocah. Oh kaget gue, nih dia bocahnya nih. Kok perasaan gue aja pada makin cepet ya jalannya, gak perlu deh. Ini boneka yang gue ambil buat nenangin si bocah itu. Walaupun dia lagi tenang kayak gitu dia gak bisa ngejar kita. Cuman kalau kita deket-deket nanti bonekanya diambil. Boneka kita nggak sopan emang. Gak bisa lagi. Wah kaget gue. Jadi ambil kan boneka itu. Biarin aja gak ada ahlaknya lu. Ah dapet kunci ini, alki. Oh gak ada, di sini gak ada kuncinya. Ya dong. Ah ini boneka buat jaga-jaga dulu ya. Oh udah korek. Ah ini kunci bedroom. Nah, kalau ada bunyi kayak gini nih, biasanya udah mulai. Bocahnya ini bakal mulai ngamuk. Ya, kita lihat aja kayak gimana ntar dia ngamuk apa enggak. Kita nyari kunci satu lagi nih. Gue butuh kunci satu lagi buat kebuka atik. Wait. Bocah ini nggak bisa diem aja kayak di situ. Ah ini dia nih kuncinya. Nah atik. Kalau udah dapat kunci atik kita langsung ke atas. Di sini nanti ada kunci basement. Nah kaget gue. Nah ini bocah-bocah ini nih, boneka-boneka ini agak susah dicarinya. Kalau udah dapat kita langsung ke basement nih. Langsung ke basement tapi hati-hati sama bocah itu tuh. Takutnya dia udah berubah. Oh jalannya salah. Lalu sini. Nah, langsung turun ke bawah. Buka. Bakar, langsung bakar nih. Nah. Bisa 8. Masalahnya kalau kayak gitu, dia jadi setan. Nah. Wah, wah. Itu tuh suaranya tuh. Kamu gua masuk dulu, masuk dulu. Rumornya ya, rumornya katanya kalau di sini nggak bisa ditangkap. Tapi nggak tahu, coba kita lihat. Gimana sih dia? Aman ya? Aman sih. Aman, aman, aman. Mana sih tuh? Yang ketawa-tawa tuh bonekanya tuh. Sini boneka nih, kita ambil dulu. Wah, ini boneka ini nih. Cakep lah. Langsung aja ya. Langsung bakar, 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 bakar. Tutup pintunya. Tutup lagi ya.
Nih, takutnya ketemu nih. Tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia. Cabut, cabut, cabut. Ya kan, enggak kesini kan dia? Wah, takutnya turun tuh ntar. Ini dulu deh. Itu kemana ya? Itu kemana ya? Itu di mana ya dia ya? Oke, kita larinya lurus aja. Ya ada boneka nih. Nah ini caranya mau buat nenangin dia nih. Ada boneka ini juga nih. Ini kayak lu kampret mana sih? Kalau nggak diambil dia lari nanti. Agak ribet juga soalnya nih. Kita cari dulu kali ya ininya ya biar dia diem. Please lah chill kalau dicariin. Oh di atas nih, di atas dia. Ini dia nih, kaget gua. Ya kalau dia udah tenang gitu aman, balik lagi tempat tadi. Tadi mana sih tempatnya, lupa gua. Pegang lu deh. Mana tadi? Nah ini nih. Masih ada, masih ada. Langsung, 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 langsung. Mana sih jalannya, lupa. Gua suka lupa jalannya nih, serius. Oh, sini nih. Nah. Bakar. Ambil dulu kayunya, masuk dulu sebentar. Kalau enggak usah masuk. Oh kaget gua. Oh, ini nih ada yang masuk. Di mana tuh? Sini chill. Aduh masih masih ngebakar lagi tuh. Oke mantap, tinggal 5. Wah itu dia, itu di situ tuh. Masuk masuk ya, masuk 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 masuk. Gak mau gua, gak mau gua, gak mau gua. Enggak kan ya? Oh itu dia tuh setannya tuh. Ih kesini enggak tuh, kesini enggak tuh. Dia ngeliat gua enggak sih? Oh ngeliat kayaknya deh. Kita lari terus, kita lari terus, kita lari terus. Kemana tuh dia? Kaget gua. Kesini kayaknya, kesini, 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 kesini. Tutup pintunya, kita kabur dulu. Serem nih anjir sumpah. Benci banget gua suaranya kayak suara moge. Ini kali. Mana ya? It was at this moment that he knew he fucked up. Ih bodo amat. Ya kalah teman-teman ya. Okay, this is the place. Find a way. Ini gameplay yang kedua. Check the entire house. Kita cari dulu nih. Oke, jadi ini gameplay yang kedua. Mudah-mudahan berhasil ya. Dan satu lagi ya, kuncinya ini random ya. Jadi kalau misalkan sekarang gua temu di sini, ntar next game-nya nggak bakalan di situ. Nah kan kunci. Alki kan tadi nggak di situ kan Alkinya? Pegang dulu. Ini bocahnya di situ lagi. Ntar boneka gua diambil males. Oh ini kunci bedroom. Tinggal nyari yang atik nih. Nah ini atik, langsung ketemu ya, cepet. Gue punya ide sih ya. Jadi biar aman ya, kita kumpulin dulu deh.
boneka-boneka ini kita kumpulin dulu di sini nih. Aduh. Mana ya biar gampang ya? Aduh. Aku kumpulin dulu di sini lah. Ah, ngalangin jalan gua lagi. Tapi kita langsung aja ya. Tadi udah naruh beberapa boneka gua di tangga. Maksudnya buat jaga-jaga gitu kan. Langsung buka. Ini ambil. Kita ikutin satu dulu nih, yang turun ke bawah mana. Ini ada dua biji nih yang turun ke bawah. Gua biar enak gitu ntar gua larinya. Oh, sini. Ya nih. Oke, langsung bakar. Kita bawa dulu satu nih. Pas di atas ini dia nih. Cakep, nyamperin, kita malah nyamperin dong, bego. Ih! Cakep. Lupa kalau udah ketemu tuh nggak bisa dilari ya. Jadi videonya cukup sampai sini dulu dan makasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan di game ini sebenarnya ada dua ending ya, ada dua ending. Dan gue udah tahu sih endingnya itu juga gue pernah dapet sama orang 4 itu. Jadi ya begitulah ya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.